Anda senakal-nakalnya, sebangsat-bangsatnya Anda, itu jaga sholat. Minimal agar Anda itu gak sampai baterainya habis gitu. Jadi ketika sholat, dicas lagi. Dicas lagi. Jadi Gusti Allah gak marah-marah betul gitu sama Anda gitu. Undak sik sholat gitu. Karena sholat itu penanda Anda kafir atau mukmin itu kan. Dan sholat itu adalah inti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dalam sholat semua rukun Islam terkandung di sana. Di dalam sholat ada syahadat, di dalam sholat ada zakat, zakat waktu, di dalam sholat ada puasa. Gak mungkin Anda sholat sambil makan dan minum. Di dalam sholat ada haji karena sama-sama menghadap ke Ka'bah. Karena itu minimal jaga sholat.